men, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di Carbon Racing. Ini salah satu official store kita yang baru banget, sekitar umuran 6 bulan, yang ada di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Gue pingin lihat di sini velg yang terbaru udah nyampe belum ke toko Carbon Racing. Penasaran kan? Langsung aja kita lihat. Nah, Mas Eri, iya. Ini gue datang ke toko, izin ya, mau ngonten ya? Oh, boleh dong. Guys, Mas Eri ini adalah kacap dari Carbon Racing nih. Mas, alamatnya ini ada di jalan apa sih, Mas, Carbon Racing? Kita ada di Jalan Soekarno Hatta, nomor 48, KM 2,5. KM 2,5. Instagramnya apa nih, Carbon Racing? Instagramnya Carbon Racing Balikpapan. Carbon Racing Balikpapan. Untuk WhatsAppnya di nomor berapa? 0811 1917 2978. Nah, Mas, alamat udah nih. Gua pingin ngecek dan ngasih lihat ke teman-teman velg yang terbaru udah nyampe belum ke sini. Oh, sudah, Mas. Udah ya? Sudah dong. Di mana? Ini dia, Mas. Wah, di depan ini, guys. Ini seri-seri terbarunya. Yang terbaru, ya. Ini HSR GRY. Iya, benar. Berwarna bronze. Yang satu lagi warna hitam ya, iya. Hitam-hitam glossy. Untuk HSR GRY dan warna hitam dan bronze ini, Mas, ini untuk mobil apa nih? Ini dia double PCD, Mas. Double PCD? Iya, 4x100 sama 4x114. Itu berarti bisa untuk mobil Jazz, Brio. Jazz, Avanza. Avanza bisa juga ya. Bisa juga. Nah, untuk yang baru, udah ada yang masang belum sih di sini? Alhamdulillah sudah, Mas. Udah ada? Sudah. Wah, cakep. Baru datang rupanya udah ada, guys, yang masang. Mobil apa? Kemarin mobil Brio. Brio. Nah, dipakein ban apa tuh? Kita pakai ban Aslera. Hah? Ukuran? Ukuran di 195/55. 195/55 ya. Iya. Wah, itu fitmennya cakep nih, HSR GRY di mobil Brio, guys. Untuk spesifikasinya ini di ring 15. Lebarnya ini dia rata, Mas, ya? Iya, 6,5. 6,5. Lebarnya 6,5 dengan ET-nya dia 42. Oh, nah di sebelahnya ini, Mas? Ini ada HSR Revo. HSR Revo. Nah, HSR Revo sendiri ada berapa warna nih selain warna bronze? Warna dia ada di dua warna, kalau 15. 15 ada dua warna ya. Dua warna apa ya? Bronze sama grey. Bronze sama grey, guys. Untuk teman-teman yang nyari yang racing look, ini ada nih di ring 15. Cakep nih. Nah, ini double PCD juga, Mas, ya? Double PCD juga. Di 400, 414 dengan lebar 7. Lebar 7. Dengan ET-nya? ET 40. Wah, 40 ET-nya, guys. Nah, ini cocok di mobil Brio, Jazz, Yaris, Vios, Limo. Wah, ini ganteng nih. Karena racing dari velgnya warnanya bronze dan warna grey itu cocok untuk mobil teman-teman sekalian, guys. Nah, ini yang elegan nih. Ini HSR apa sih, Mas, sama ini, Mas? Ini HSR terbaru sih, Mas. Oh, ini HSR terbaru? Iya, terbaru juga. Dia lebarnya lebar 7 juga. Lebar 7 juga dengan PCD-nya ini di 4x100, 4x114 ya? Iya, benar. Wah, ini cakep nih. Ini banyak dicari orang di sini ya? Banyak. Karena kan di sini juga peminatnya dari yang racing ada, dari yang gimana-gimana. Banyak sini, Mas, ya? Banyak. Nah, mana lagi, Mas, yang terbaru? Yang terbaru ini ada dari HSR Wheel juga. Ah? Ini HSR Pentain. Nah, yang terbaru HSR Pentain ya. Di ring 15, wah ini PCD-nya Single PCD. 4x100. Wah, ini bisa untuk mobil 400 ini Brio, Jazz ya. Nissan Mark. Nissan Mark masuk ya. Nissan Mark. Nah, untuk warnanya ada apa aja? Dia di warna bronze, grey, black sama putih. Putih. Dan untuk stikernya, untuk warna putih dia berwarna biru, guys. Nah, HSR Pentain ini di ring 16 juga ada ya? 16-nya juga ada. Jadi banyak model dan warna dari HSR. Nah, ini HSR Pentain gue suka. Terlihat kalau sudah dipasangin ban, kemarin sempat gue masangin customer dari toko juga. Itu pakai ban ukuran Acelera di 195/55. Ganteng tuh. Ganteng banget. Pakai Acelera PHIR. Nah, yang racing-racing udah. Yang mana? Satu lagi dah. Wah, ini HSR apa nih? Dipasangin ban? Boleh lah? Ini STY, Mas. Oh, ini STY? STY. Wah, terbaru juga. Terbaru juga. Ini berbarengan dengan HSR GRY nih. Iya, benar.
dipasangin ban Acelera 651 ukuran berapa nih, Mas? 195/55. 195/55. Iya. Wah, kotak fitmentnya dapat, guys. Tuh. Karena dari HSR-ST ini sendiri lebarnya lebar 7, Mas, ya? Itu lebar 6,5. Oh, 6,5. Oh, lebar 6,5. ET-nya 42, fitment dari bannya ini dapat. Tuh, petaknya cakep nih. Wah, keren. Yang racing udah, elegan udah. Nah, ini satu. Ini yang mencolok ada di Kalimantan Timur, apalagi di karbon, ini ada nih. Ini HSR mirror. Ini ring 15. Di ring 15, nggak ada bautnya kan? Ya nggak ada dong, ini kan tertutup. Kalau mau pingin kelihatan bautnya, dibuka. Nih, kalau untuk masang baut roda, dibuka, ada 3 baut L. Oh, itu untuk mobil klasik, cocok, guys. Kita ke depan, karena ada velg yang menarik perhatian. Offroad-offroad sebelah sana, ya? Iya, offroad-offroad di depan. Di situ? Kita ke depan, boleh? Boleh, nah, boleh. Nah, ayo. Yang sini, ke sini. Sini dulu aja. Sini dulu aja, ya. Boleh. Wah. Ini terpajang velg-velg yang offroad. Ada ring berapa aja nih, Mas? Ini ada ring 15 sama ring 16. Ring 15, 16. Iya. Wah, ini yang terbaru nih. Ini pernah gua pakai di mobil Ford Ranger atau Ruby. Itu yang sebelah kanan SS01, sebelah kiri SS02, guys. Ini dia ET-nya ET0, Mas, ya. PCD-nya 6x39, ET-nya 0 dengan lebar dia 8, ya. Lebarnya 8 nih. Wah, ini warnanya sendiri ada hitam ada, ya? Hitam ada, warna grey juga ada. Grey ada juga. Nah, untuk warna bronze dia pinggirannya warnanya grey, guys. Wah. Mana lagi nih? Ini. Nah, ini mobil apa nih? HSR apa? Ini HSR Savanna. HSR Savanna. Iya. PCD-nya berapa nih? PCD-nya 6x139. 6x139. Bisa untuk mobil apa aja sih, Mas? Ini ada Fortuner, Pajero, Everest, Triton. Triton masuk, ya? Triton masuk. Hilux 4x4 bisa. 4x4 bisa Hilux, ya? Cakep. Wah. Dari kelihatan XTS yang ini. Nah, ini nih. Nih. Menarik perhatian Sultan lagi. Ini namanya HSR Artmel. HSR Artmel ini desainnya berlips, guys. Padahal ini velg yang menurut gua kayak aileron lebih ke offroad. Warna merahnya ini merah candy. Ini di bagian sisi pinggir dari lipsnya. Dan ini celong. Tuh, face-nya ini ganteng nih. Tetap dia make dop di bagian tutup baut rodanya. Bukan baut roda sih lebih tepatnya. Ini bos dari asroda, jadi tertutup rapi. Jadi kalau teman-teman kan biasanya ganti velg yang offroad-offroad tuh, kalau nggak ada dop ini, Mas, biasanya berkarat, bener nggak? Bener. Kelihatan karatnya kan? Apalagi mobil-mobil besar tuh suka berkarat tuh bos tengahnya. Bahasa orang bilang pala babinya kelihatan. Nah, ini nggak. Ini cover tertutup rapi, wah. Cakep. Selanjutnya mana lagi yang beda-beda? Hah, inilah. Ini HSR apa nih, Mas? TSN. HSR TSN dengan ring 20. Ya. Udah dipasangin ban, ini ngeliatin fitment bannya dipakai Acelera MT01 265/50 ring 20, guys. Wah, ini bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Bisa buat mobil Ford Ranger, Triton, Pajero, Fortuner bisa. 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 Dan udah ada yang masang di sini? Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak yang masang. Gimana? Dari customer tuh tanggapannya gimana? Dipasangin ban Acelera yang MT begini dengan velg HSR TSN ini nih. Alhamdulillah puas. Puas, ha? Apalagi ada banyak customer dari lokasi gitu kan. Oh iya, benar. Rencana cari yang offroad, jadi ya cocok. Karena kan dari industri di sini itu kan banyak pertambangan. Iya, habis itu banyak perkebunan, PT. Nah, mobilnya tuh kan perlu yang bannya yang gahar-gahar dengan tampilannya juga harus jaga. Sini udah banyak. Sebelah situ, nah ini nih. Nah, ini nih. Jarang-jarang Sultan lihat. Ini nih. Ini HSR apa namanya? HSR Bongo.
Bongo. Bongo, ring 17. Ring 17 dengan PCD berapa? 6x139. Wah, untuk Fortuner Pajero lagi nih. Ford Ranger bisa, Everest bisa ya? Bisa. Everest bisa, Triton apalagi bisa. Dimax juga bisa. Karena PCD-nya di 6x139, guys. Wah, ini cover tutup baut rodanya gede dan tertutup rapi. Jadi kalau teman-teman pakai velg ini, itu terlindung dari kalau main tanah tuh tanahnya nggak nempel-nempel ke dalam ya, Mas ya? Iya, benar. Habis itu untuk air juga nggak cepat masuk. Ini nih, desainnya ini motif seperti bunga. Nih, ada lubang-lubang di sini. Yang gue pikir ini nggak lubang, ternyata ini lubang. Tuh, jadi kalau misalkan nih bannya kecelup, velgnya kecelup, lagi lumpur-lumpuran, ini bisa agak membantu nih guys, biar lebih jalan mobilnya. Oh ini sama juga ya, oh ini yang terbaru juga ya? Terbaru juga. Ini hari sama ya, ring 17 ya? Sama ring 17. Ring 17 juga nih. Nah ini warnanya seperti hitam kan dari jauh, kalau dari dekat, nih. Warnanya ini gue bilang sih warna black, black machine ya bu, lebih tepat black polish bener. Karena hitamnya mengkilat dan untuk bagian hitam glossy-nya ini tuh mengkilat banget. Jadi kalau kita ngaca di bagian sini itu bisa banget nih. Tuh desainnya aja udah cakep ya kan. Dipakein ban Acelera MT01 atau ban Omicron CT, pol-polan ini guys. Wow, off-road-off-roadnya udah nih dengan. Nah, ini nih. Ini namanya HSR apa nih, Mas? NX Series. NX Series. Ini ring 18. Ring 18. Dengan PCD 4x100, 4x114. Oh, saya kira PCD mana? Ternyata PCD 4x100, 4x114, guys. Ini dengan ET-nya berapa nih? ET-nya 40. Wah, ini warna hitam dop dengan ada list merah di bagian sisi pinggir dari velgnya nih. Jadi kalau dipasangin ban, jadi ada pemisahnya karena warnanya hitam. Jadi ini pinggiran ban nih, ini pinggiran velgnya warna merah, guys. Dan ada tulisan SRS ini, ganteng. Dan ini bisa dipakai mobil apa aja sih nih, Mas? Rocky, Rezi, itu udah bisa. Banyak yang pakai ring 18 juga. Banyak. Yang pakai? Wah, cakep. Nah, untuk di toko kita ini, di Carbon Racing, mobil yang paling ganteng dan paling banyak apa di sini yang ganti? Bervariasi Mas ya. Ada, variasi ya. Ada Brio, ada Avanza, ada Jazz, Rocky. Oh, Rocky udah ganti Rocky juga di sini. Pajero udah ganti juga. Wah, cakep. Karena toko ini sendiri baru 6 bulan ya. Sekitar 6 bulanan, guys. Nah, Mas. Di sini fasilitasnya ada apa-apa aja nih, Mas? Kita ada scoring, sama balancing, nitrogen, iya? Ada ya. Nah, kalau untuk maintenance yang diberikan sama customer apa aja nih? Oh, kalau maintenance itu kita free balancing, tambal ban, nitrogen, itu selama pemakaian velg. Wah, cakep. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, guys. Beli velg HSR itu udah gratis maintenance-nya. Apalagi kan untuk kuras nitrogen, tambal ban, balancing itu perlu banget. Nah, Mas, kalau untuk alamat toko sekali lagi ada di mana nih? Kita ada di Jalan Soekarno Hatta, nomor 48, kilo 2,5. 2,5. Balikpapan Utara. Balikpapan Utara. Oh, berarti udah di utara. Nah, kalau untuk media online-nya nih, IG-nya apa namanya? Kita ada di @carbonracing@carbonracing.com. Nah, sini nih ada nih. Nomor teleponnya berapa? 0811-1917-2978. Atau di 0811-1917-2979. Hah, kita tahu. Ada tulisannya di atas itu. Apal kan? Wah. Mas, kalau untuk teman-teman nih kan udah tahu alamat, udah tahu Instagramnya, WA-nya. Kalau dia pengen belanja online, medianya, kita medianya ada apa aja? Ada di Tokopedia, ada Shopee. Ada Shopee? Wah, cakep. Itu tinggal klik Carbon Racing Balikpapan, udah ada? Sudah ada. Tuh, dengan simpel kan belanja online. Kalau untuk nih yang pingin kredit, itu gimana tuh? Kita ada kredit, ada kredit plus, ada kredivo. Iya.
Semua ada ya. Kalau debit bisa ya? Debit bisa. Nah, itu yang perlu, karena zaman sekarang ini guys, ya udah lebih bawa kartu-kartu aja lah. Ya kan, apalagi untuk pengkreditan udah gampang di HSR tentunya. Oke Mas, makasih banyak sekali lagi udah mau nemenin Mas Sultan ngelipet tokonya nih. Kita closing bareng, boleh? Boleh. Wah, itu. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.